Terima kasih Tan Sri Speaker kerana memberi peluang kepada saya untuk mengambil bahagian dalam pembahasan ini. Beberapa isu yang saya nak sentuh, perkara adalah tentang pembinaan JKC. Saya rasa pada kebelakangan ini, pada satu hari bulan Mac yang baru lalu ini, Menteri Pendidikan pada tahun yang lalu, pada 6 hari bulan April, Timbalan Menteri Pelajaran Datuk Wika Siong baru pergilah ke Sungai Long di Balakong untuk diceras untuklah satu majlis perpecahan, majlis pecah tanah untuk HJKC Sungai Long. Tetapi sekali lagi pada tahun ini, pada satu hari bulan Mac, Perdana Menteri yang amat berhormat Perdana Menteri sekali lagi pergi ke Sungai Long ceras untuklah majlis pecah tanah kali kedua. Saya rasa untuk sebuah HJKC, pemimpin-pemimpin Barisan Nasional boleh mengadakan dua majlis pecah tanah, ini adalah satu rekod yang baru. Sebenarnya bukan satu rekod yang baru, mereka sentiasa buat macam ini. Tetapi saya rasa ini adalah satu rekod yang amat memalukan, dan saya haraplah, saya semua orang pun tahu pilihan raya umum sudah dekat. Jadi sekarang tak hairan pun pemimpin Barisan Nasional sekarang banyak menggunakan isu HJKC untuk memancing undi. Tetapi saya haraplah janganlah begitu tipu rakyat. Isu kedua saya nak tanya adalah pada 30 hari bulan Januari tahun 2008, 6 buah sekolah yang baru HJKC telah dijanji. Tetapi sampai hari ini HJKC Bukit Sedang yang telah pun dijanji pada masa itu, sampai hari ini pun tiada apa-apa perkembangan. Tiada apa-apa perkembangan. Setakat ini, walaupun kita telah menggena pasti 12 keping tanah reserve kerajaan untuk sekolah di taman-taman perumahan berhampiran Bukit Sedang, dan di antaranya 9 keping keluasannya adalah melebihi 5 ekar. Tetapi sampai hari ini, kita pun tak tahu di mana HJKC Bukit Sedang ini akan dibina. Saya nak tahu, nak tanyalah, sudah ambil masa 4 tahun, sampai hari ini pun tak dapat menggena pasti mana satu tapat untuk membina HJKC Bukit Sedang. Saya rasa ini adalah amat tidak adil kepada pengundi-pengundi di kawasan Parlimen Sedang, dan saya rasa sekiranya memanglah barisan pemimpin-pemimpin Barisan Nasional tidak mengambil berat tentang pengundi-pengundi di Sedang, jadi saya rasa pengundi-pengundi Sedang akanlah menaja mereka lagi satu kali pada pilihan raya yang akan datang ini. Dan selain daripada itu, saya sudah beberapa kali saya rasa menjadi satu cadangan daripada Presiden MCA Dato' Sri Chua Swee Lek yang katakan bahawa nak wujudkan tanah reserve pendidikan untuk HJKC sahaja di taman perumahan yang melebihi daripada 3,000 unit rumah, di mana penduduk-penduduk kebanyakan mereka adalah bangsa Cina. Dan saya nak tahu setakat ini sudahkah polisi ini diimplementasikan. Saya rasa Presiden MCA Chua Swee Lek sudah beberapa kali cakap beliau akan dan sedang bincang isu ini dengan Timbalan Perdana Menteri. Jadi saya nak tahulah sama dia hanyalah memberi perkataan yang kosong sahaja, yang tidak berusaha sebenarnya memberi kenyataan yang kosong kepada media, kepada surat khabar, dan sebenarnya kabinet kita tidaklah berniat untuklah menjalankan polisi ini. Selain daripada itu, semasa di majlis pecah tanah HJKC Sungai Long, yang amat berhormat Perdana Menteri jugalah buat satu perumuhan bahawa bayaran tol RM1 menghalah ke Kuala Lumpur di Plaza Tol Batu 9, dan bayaran tol 90 sen di Plaza Tol Batu 11 menghalah ke Kajang dimansuhkan berkuat kuasa pada tengah malam pada 2 hari bulan Mac tahun ini. Lebuh raya ceras Kajang telah dibina secara persewastaraan oleh syarikat konsesi Grand Saga Sendirian Berhad, dan perjanjian konsesi telah ditangani pada 19 hari bulan September 1995, dan lebuh raya ini telah dibuka kepada lalu lintas pada 15 hari bulan Januari 1999. Lebuh raya ini sepanjang 11.5 km itu bermula dari persimpangan Taman Kondret Ceras hingga ke persimpangan Saujana Impian Kajang. Tempoh konsesi adalah selama 30 tahun pada
masa perjanjian konsesi ini ditangani. Walaupun bagaimanapun, pada tahun 2002, tempoh konsesi telah dilanjutkan kepada tahun 2027 kerana kerajaan tidak membenarkan Grand Saga Sendirian Berhad untuk menaiki kadar tol seperti perjanjian. Bukan sahaja tempoh konsesi dilanjutkan, tetapi Grand Saga syarikat konsesi juga diberi pampasan wang oleh kerajaan. Pada tahun 2003 dan 2004, kerajaan pusat memberi Grand Saga 104.393 juta sebagai pampasan. Tambahan pula, kerajaan pusat juga mengetepikan faedah dan hutang yang sebanyak 59 juta sebagai pinjaman sokongan untuk konsesi syarikat untuk konsesi lebuh raya tersebut. Tetapi pada tahun 2011, sekali lagi kerajaan pusat melanjutkan tempoh konsesi